Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, kelompok masyarakat Indonesia Timur yang berada di Jawa Barat turut serta membantu dapur umum yang didirikan Menwa Mahawarman di kawasan Taman Sari Kota Bandung. Sumbangsi masyarakat Indonesia Timur tersebut sebagai bentuk kebersamaan antar sesama masyarakat dalam menjalani masa pandemi COVID-19. Rasa kepedulian terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19 terus bergulir, termasuk masyarakat Indonesia Timur yang berada di Jawa Barat. Sekelompok masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam Ikatan Indonesia Timur Bersatu dan Pemuda Maluku Indonesia Bersatu menyalurkan sumbangsihnya berupa kebutuhan pokok dapur umum yang didirikan Menwa Mahawarman di kawasan Taman Sari Kota Bandung Sabtu siang. Kegiatan tersebut dilakukan masyarakat Indonesia Timur sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama masyarakat karena dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang terdampak, terlebih dalam sektor perekonomian. Bantuan seperti apa saja? Oke, terima kasih. Jadi pagi ini kami keluarga Indonesia Timur Bersatu dalam rangka memberikan bantuan untuk keluarga besar RW9 Kelurahan Taman Sari. Tujuan kami satu, dengan adanya COVID-19 ini, kami pengen agar kebersamaan selalu dijalin. Artinya bukan dari segi keuangannya, bukan dari segi materinya, tapi dari segi kebersamaan kita. Kami pun keluarga besar Indonesia Timur yang berada di Kota Bandung, bisa di Jawa Barat, rasa perlu untuk saling kita bahu membahu, saling membantu antar sesama kita. Artinya ini adalah unsur elemen yang sangat bagus. Kami sangat berharap, mudah-mudahan ini terjalin juga kepada hal yang lain. Artinya bukan saat ini aja, tapi mudah-mudahan dengan kepentingan-kepentingan atau urusan-urusan lain pun, kami ikut terlibat dalam segala sesuatu bentuk apapun itu. Bantuan sembako tersebut kemudian diolah oleh para relawan di posko dapur umum Menwa Mahawarman yang selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat sekitar di Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Ini kami mendapatkan amanah dari abang-abang ini semua, mudah-mudahan kami beserta jajaran kepengurusan RT dan RW dapat melaksanakan amanah ini supaya bisa sampai ke tempat sasaran bagi warga yang terdampak COVID-19 yang layak menerima. Sumber dapur umum kita awali semua dengan swadaya dari kita-kita dulu, baru di kawan-kawan dari berbagai kelompok membantu kami juga. Dan dari Resimen Mahawarman Jawa Barat, distribusian kita melalui Karang Taruna dan Satgas, ya, gugus tugas di RW untuk mengirimkan ke semua arah. Dengan kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat Indonesia Timur tersebut, diharapkan dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan antar suku di tanah air, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung, dalam memerangi pandemi COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.